Halo semua, selamat datang di vlog Perdana Kami. Jadi, di vlog kit pertama kita hari ini, kita bakalan mengadakan acara bisnatalis atau orang yang biasa disebut dengan perayaan Hari Ulang Tahun STIP Jakarta ke-63. Pasti pada penasaran dong bagaimana caranya. Jadi STIP itu dulunya dikenal dengan AIP, yaitu Akademi Ilmu Pelayaran, yang dulunya berada di lokasi Gunung Sahari, Ancol. Kemudian berganti nama menjadi PLAP, dan sekarang menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta yang berada di lokasi Marunda, Jakarta Utara. Jadi pada hari ini, kita bakalan mengadakan banyak acara yang menarik dan pastinya bikin kalian penasaran dong. Salah satunya ada performan dari Tarot Taruni STIP Jakarta, kemudian ada komedian dari Komikal Mongol. Nah, pasti pada penasaran dong, makanya tonton terus video ini, jangan kemana-mana, stay tune! Sekarang saya sedang berada di gedung utama. Meskipun cuaca hari ini kurang mendukung, tapi acara akan tetap terus berjalan. Salah satu contohnya, kita sekarang berada di belakang tim jajar akan menyambut tamu kehormatan dari BPSDM. Nah, mumpung acara belum mulai, kita intip yuk di dalam ada apa aja persiapannya. Ayo. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Mau izin bertanya, Pak. Ya. Bagaimana sih kesiapan acara Disnatalis kita tahun ini? Sangat dipersiapkan ya, mudah-mudahan dapat berjalan dengan baik. Dan mungkin itu satu kemajuan buat STIP. Dan kita berkali-kali. Terima kasih, Pak, ya. Untuk waktunya. Ya. Terima kasih. Ibu kita udah datang nih. Ayo kita tanya. Jadi, apa persiapan Disnatalis tahun ini, Bu? Persiapan Disnatalis saat ini, karena saya juga baru di sini, persiapannya cukup perfect. Dan apa harapan Ibu untuk Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran ini, Ibu? Saya supaya taruna-taruninya tetap kompak, ibu-ibu darmonitanya guyup. Terima kasih, Ibu. Semoga Ibu menikmati acara Disnatalis kita pada tahun ini. Sama-sama. Kepada beliau. Ayo. Selamat pagi, Nior. Ya. Jadi, pagi. Bagaimana persiapan Disnatalis kita tahun ini? Untuk persiapan Disnatalis kita tahun ini ya cukup baik dari segi persiapan apapun itu, baik kegiatan dari taruna maupun perwira yang diundang. Kalau untuk harapan ke depannya STIP seperti apa? Itu apa? Untuk harapan STIP ke depannya, saya harap STIP tetap jadi sekolah pertama ya di Indonesia dan bisa tetap jadi sekolah terbaik khususnya di bidang pelayaran. Ada juga yang jurusan KLK dapat menjadi sebagai acuan di salah satu dunia kerja nantinya di khususnya di darat. Terima kasih, Nior, atas waktunya yang diberikan. Semoga memanfaatkan apa yang setelah kami sediakan di acara ini. Terima kasih, Nior.
spesial tersebut. Ayo. Jadi gimana perasaannya setelah menampilkan acara tadi? Ya pertama pas tampil sih kita sih gugup atau grogi gitu, takut juga, tapi dari semangat-semangat teman-teman dan juga senior-senior kita, ya gimana pun kami harus menampilkan yang terbaik. Dan apa harapannya kepada harapan dari kalian gimana ke depannya STIP? Ya buat harapan ke depan khususnya buat ini ya acara drama musikal, mudah-mudahan tahun ke depan tiap tahun diadakan seperti ini untuk ya menyambung-nyambung bakat-bakat dari taruna-taruna juga. Oke, terima kasih untuk waktu yang diberikan ya. Jadi gimana nih persiapan kalian untuk tampil di acara hari ini? Bisa tampil semaksimal ini sih? Tentunya kita latihan dulu ya, Nior. Sebelumnya kita latihan selama 3 hari, termasuk kita geladi bersih. Terus terutama kita ada pelatihnya, Nior, ada 2 orang dari mahasiswa UNJ. Wah, keren banget kan, cuma latihan 3 hari bisa tampil semaksimal ini. Terus gimana sih perasaan kalian tadi pas tampil di depan? Perasaan kita tadi tampil depan, kita awalnya gugup, terus kita bisa menghibur di depan penonton, merasa senang, bahagia. Dan apa harapan kalian kepada STIP khususnya ini untuk tim tari ke depannya? Harapan kami yang pastinya yaitu lebih dikedepankan lagi masalah ekstrakurikuler di bagian tari, lebih diperhatikan lagi dan juga lebih diawasin lagi buat ke depannya, tentu fasilitas yang lain juga. Oke, itu dari Taruni tingkat 2 yang ada di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta. Terima kasih, dadah. Jadi kita dikasih stand up nih dari Momo. Seru enggak ya? Lihat ya. Selamat pagi, Bang. Jadi gimana perasaan Anda sih ketika dipanggil di STIP ini untuk menampilkan suatu stand up? Perasaannya sih biasa aja. Biasa, karena kan hidup yang lebih baru pertama kali merasakan kemacetan yang sangat nice to meet you. Padahal dulu anak Priuk gitu. Terus apa sih setelah melihat kampus kita ini, apa harapan kedepannya atau nggak kesan-kesannya deh setelah di sini? Ya kalau untuk siang belum merasakan kesan-kesannya, karena kalau biasanya kan makin banyak tujuh dateng, kalau siang belum ada. Cuma ngelihat anak kosong, kita kan nih kayak juragan kos-kosan. Ini tanah kosong banyak, bagus dibikin kos-kosan gitu sama Pak Menteri. Ya kan, jadi biar para taruni dan taruna kau sangat kos, diituin aja di sini. Harapnya sih begitu, cuman kedepannya harapannya sama lah seperti kata pemerintah, biar STIP Marunda ini menghasilkan anak bangsa yang luar biasa, sukses lahir batinnya, terus jauh dari kecelakaan. Bisa membahagiakan keluarga, itu aja. Mungkin ada lagi yang mau ditanya. Ya, udah cukup sekian. Jadi ini adalah bintang kita yang ada di STIP ini, stand-up ini. Ya, terima kasih Bang atas waktu yang diberikan. Semoga nggak nyesel ya ke STIP ini ya. Ada penyesalan. Ya, terima kasih. Jadi itu yang bintang kamu kita hari ini. Bagus ya, inovasinya luar biasa dan tarunanya itu komitmen full. Dan apa harapan Bapak ke depannya untuk STIP, Pak?
Ya, STIP itu harus jadi common denominator. Ya. STIP itu harus bisa mempersatukan semuanya, kemudian lulus menjadi satu standar yang hebat. Terima kasih Pak untuk kunjungan Bapak ke STIP Jakarta ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ya, sukses ya. Ya, Pak, terima kasih Pak. Natalis STIP Jakarta yang ke-63 tahun. Seru banget kan? Makanya jangan lupa subscribe, likes, and comment. Bye-bye!